Jajaran Polres Binjai menggelar acara buka bersama dengan tokoh agama beserta tokoh masyarakat di Masjid Al-Ikhlas Polres Binjai Jalan Sultan Hasanuddin. Turut hadir Kapolres Binjai AKBP Donald P. Simanjuntak, Ketua MUI Haji Muhammad Jamil, anggota DPRD Binjai Haji Muhammad Yusuf, Wakapolres Binjai Kompol Amir Muslim, Sekretaris MUI, para pejabat utama, Kabak, Kasat, dan Kapolsek serta masyarakat tamu undangan. Kapolres Binjai AKBP Donald P. Simanjuntak dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat karena keharmonisan antar umat beragama di Kota Binjai dapat terjalin dengan baik dan cukup harmonis. Selain memberikan kata sambutan pada kesempatan tersebut, Kapolres Binjai AKBP Donald P. Simanjuntak juga memberikan santunan ke puluhan anak yatim piatu yang hadir. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Secara bahasa